Kak Gareng? Ya, ada apa, Gong? Ada apa, Gong? Gini loh, Kakak Gareng. Saya tadi, Kakak Gareng, jalan-jalan ke pasar. Sangat ramai sekali, Kak Gareng. Ya, tentunya sangat ramai, toh, Gong. Wong namanya juga pasar. Kalau di sawah ya sepi, Gong. Bukan begitu loh, Kakak Gareng, maksud saya. Maksud saya begini loh, Kakak Gareng. Ramai banget. Pada berpendapat, Kak Gareng. Berpendapat apa toh Gong? Gini loh Kakak Gareng, para ibu-ibu, para mbak-mbak, para semuanya pokoknya Kak Gareng, mereka berpendapat begini Kak Gareng, bahwa harga pokok naik, sembako naik, harga beras naik, harga minyak naik, harga gula naik Kak Gareng, semuanya pada berpendapat seperti itu. Memang itu memang seperti itu, Gong. Itu bukan pendapat lagi, tapi memang itu faktanya seperti itu, Gong. Memang harga-harga pokok ini pada naik, Gong. Gitu ya, Kakak Gareng. Bener. Jadi, itu bukan pendapat lagi. Memang itu faktanya seperti itu, Gong. Harga pokok pada naik semua. Gitu ya, Kakak Gareng. Ya, bener begitu. Ya, gimana lagi Kak Gareng kalau begitu? Ya bukan gimana-gimana lagi, Gong. Makanya, kalau makan sedikit-sedikit aja. Kakak Gareng itu ada-ada aja. Masa wetengku yang besar ini disuruh makan sedikit, Kak Gareng? Ya, mungkin saja kamu kuat, Gong. Kuat apa, Kak Gareng? Ya, kuat nahan lapar. Ada-ada aja kamu, Kak Gareng. Ya enggak toh Kak Gareng, engkar aku ntar kurus kecil gimana Kak Gareng? Ya enggak apa-apa, ya maksud kakak ya gini Gong ya, mangan secukupnya aja ya, jangan dibuang-buang. Enggak mungkin oh Kak Gareng, enggak buang-buang kok. Ya, begini Gong ya, memang pada saat ini harga-harga pokok pada naik semua Gong. Lah, oleh maka dari sebab itu, masyarakat pada merasakan imbas dari harga pokok ini mahal semua. Ada yang merasa uang sedikit itu saja hanya buat beli beras, Gong. Tidak dapat beli lauk, Gong. Gitu ya, Kak Gareng? Iya. Ya udah, Kak Gareng. Kalau gitu, saya mau pulang dulu. Mau matur romo, Kakak Gareng. Ya, sing hati-hati, Gong, ya. Siap Kakak Gareng? Siap.